Salam semua. Kita bersua kembali di channel Teh Tarik Go, di mana kami membawakan kepada Anda cerita-cerita menarik dan original dari Seantero Borneo. Kisah benar berikut dikongsikan oleh seorang follower Teh Tarik Go yang sebelum ini pernah berkongsi pengalaman dalam video kami yang berjudul Dihalau Penunggu Rumah Sewa. Ikuti pengalaman menarik pencerita. Pada tahun 1999, saya mula masuk sekolah rendah, darjah 1, dan kami sudah berpindah ke rumah sewa kedua. Rumah ini sebenarnya bukanlah rumah biasa, tetapi merupakan bekas store barang-barang yang besar, tetapi telah lama ditinggalkan. Lokasi rumah sewa ini terletak di Pekan Nabalu, berhampiran gerai-gerai dengan atap biru di belakang. Bagaimanapun, sekarang ini rumah-rumah itu sudah tiada, karena telah diubah suai menjadi gerai simen dengan atap-atap biru yang kecil. Rumah itu bukanlah satu unit, tetapi memanjang karena ia bekas store. Kami tinggal di situ selama 6 tahun. Dalam tempoh itu, banyak kejadian pelik berlaku. Pada awal kami menetap di situ, keadaan tenang sahaja. Tetapi tidak lama kemudian, pada satu malam, saya, adik dan ibu terlewat tidur. Saya dan adik asyik mendengar cerita-cerita dari ibu sebelum tidur. Keadaan persekitaran sangat sunyi pada masa itu. Yang kedengaran hanyalah jam dinding yang berdetik menandakan pukul 12, 1 menit tengah malam. Dalam keheningan itu, tiba-tiba kami terdengar bunyi seperti orang sedang berkawat di luar rumah. Bunyi kawat kaki itu berhenti tepat di depan pintu rumah. Ibu memberi isyarat supaya kami senyap dan diam. Tidak lama kemudian, pintu rumah kami diketuk dengan keras sebanyak 3 kali, dan ketukan itu berulang 3 kali lagi. Kami semua diam, tidak berani bercakap atau bergerak. Selepas beberapa saat, bunyi kawat itu kedengaran semula, tetapi kali ini bunyi itu kedengaran semakin menjauh. Di atas pintu rumah kami dipasangkan BRC ataupun pagar besi untuk membolehkan udara segar keluar masuk. Apabila ibu cuba mencubuk dari pagar besi itu, dia terlihat sekumpulan manusia tanpa kepala berbaju serba hijau seperti tentera Jepun sedang berkawat di luar. Sebaik ternampak itu, ibu terdiam dan wajahnya serta merta berubah menjadi pucat. Dia cepat-cepat menarik tangan kami dan menyuruh kami tidur. Selepas kejadian malam itu, kami sentiasa beringat untuk tidur lebih awal, supaya tidak perlu menjadi takut sekiranya kawat tanpa kepala tersebut datang semula. Namun begitu, ada juga kebaikannya kerana kami sentiasa tidur dan bangun awal. Dipendekkan cerita, lebih setahun selepas kejadian itu, kami sudah mula terbiasa dengan suasana seram di sekeliling dan memahami pantang larang di rumah itu. Pada masa yang sama, keluarga kami juga telah bertambah dengan kelahiran anak nomor 3, seorang adik perempuan. Pada satu hari yang lain, kami dikejutkan dengan tindakan yang dibuat oleh adik nomor 2. Tiada angin, tiada ribut, adik tiba-tiba membakar kotak-kotak di dalam rumah, kotak bekas tempat simpanan barang-barang semasa kami berpindah ke situ. Ibu menampar adik kerana terlalu marah. Apabila ditanya, adik menjawab yang dia benci dengan orang-orang kecil yang bermain-main di dalam kotak itu, kerana mereka mengejeknya dengan senyuman. Malah menurut adik, bukan hanya satu orang kecil di dalam kotak itu, tetapi ramai. Saya dan ibu meremang bulu roma apabila mendengar kata-kata adik. Tanpa membuang masa, ibu menyuruh saya mengangkat adik nomor 3 yang masih kecil, sambil ibu menarik adik saya yang kedua keluar daripada rumah itu. Tidak berapa lama sejak kejadian itu, terdapat satu lagi pengalaman yang lebih menakutkan di rumah sewa kedua kami ini, yaitu lembaga hitam yang pernah kami temui di rumah sewa pertama sebelum ini. Kali ini, lembaga hitam itu hanya memerhati kami dari kawasan hutan berdekatan. Di rumah sewa kedua ini, kamar mandi terletak di bahagian belakang rumah dan menghadap ke arah hutan. Kejadian itu berlaku pada waktu malam, ketika saya dan adik sedang mandi. Setengah mandi, tiba-tiba kami ternampak sosok hitam gelap dengan mata merah di kawasan hutan di luar kamar mandi. Lembaga itu sedang berdiri dan merenung ke arah kami. Tanpa berlengah, kami lari masuk ke dalam rumah sambil mengunci pintu. Ayah yang sedang bercuti dan ada di rumah ketika itu
memarahi kami apabila ternampak kami masuk rumah dalam keadaan basah kuyup. Dengan nada yang cemas dan ketakutan, kami beritahu ayah apa yang kami nampak, iaitu benda yang sama seperti di rumah sewa pertama. Ayah segera mengambil lampu suluh dan menyuluh ke arah tempat yang kami sebutkan. Sebaik disuluh, makhluk itu kelihatan masih berdiri di sana dengan renungan mata yang tajam, hanya berdiam kaku. Dengan semangat ayah untuk melindungi kami semua, ayah segera mengambil parang, melibas-libas parang itu ke arah lembaga yang berdiri jauh, sehingga kadang-kadang parang itu terkena lantai simen dan mengeluarkan percikan api. Ayah menjerit dengan nada kuat, "Jangan kau berani mengganggu keluarga saya." Sejurus selepas itu, benda itu menghilang dari situ. Setelah benda itu pergi, barulah kami semua berasa tenang. Begitu juga setiap kali apabila ayah ada di rumah, kami semua akan merasa lebih tenang. Ayah tidak pernah berasa takut dengan benda itu. Malah benda itu dia lawan dengan berani sekali. Apa yang dipesankan oleh ayah selepas itu masih tersemat segar dalam ingatan saya ke hari ini. Pesan ayah, kalau kamu nampak lagi benda itu masa saya tiada di rumah, hanya ada kamu dan ibu, buatlah cara yang sama. Kuatkan semangat, pastikan kamu betul-betul tekad dan berani untuk melindungi keluarga kita. Sampai sekarang saya simpan dan ingat kata-kata ayah itu. Saat ini, berpuluh tahun telah berlalu sejak kejadian-kejadian seram itu. Dengan bimbingan ayah, saya bersyukur kerana telah banyak belajar untuk jadi seorang yang berani. Walaupun kadang kala perasaan takut itu pandai datang kembali sebagai peringatan untuk melindungi diri serta keluarga. Sekarang ini bila difikirkan kembali, makhluk-makhluk alam lain memang sentiasa menghuni di bekas rumah lama atau stor-stor lama. Kami sekeluarga sudah terbiasa dengan kehadiran-kehadiran makhluk dari alam lain yang bukan semua orang boleh terima. Setiap kali apabila kami sekeluarga mengimbau balik kenangan dan pengalaman seram itu, kami sekeluarga hanya mampu tertawa dan berkata, "Semangat hidup lagi kuat masa tu." Sebelum kami akhiri video hari ini, ingatlah bahawa di sebalik setiap pengalaman pahit dan seram yang kita lalui, pasti akan terpahat satu memori manis dan menjadi tunggak kekuatan dalam kehidupan mendatang. Sekian untuk malam ini. Kita jumpa lagi di episod menarik selepas ini. Untuk itu, follow, like dan share channel Teh Tarik Go.